Nah nih guys, buah jambu bol ini udah nggak ada, tapi kita kalau kecil dulu suka makanin daunnya. Nah kali ini kita mau makan daunnya. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang belum tahu. Nah yang penting kita siapkan aja garamnya di tangan ini, tangan kiri kita. Ini kita mau ambilnya ya. Ini kalau dulu kan apa, belum, nggak ada, maksudnya buahnya udah habis ataupun buahnya belum musim, biasa kami kan nyantai-nyantai di sini. Jadi ya daunnya ini yang kami makan. Jadi tinggal dicecelek garam aja. Wah, ini sekalian nostalgia ini guys. Sudah lama nggak makan apa ya, daun jambu bol ini. Kita cobain ya. Bismillah. Untuk rasanya dia nggak terlalu pahit, cuman lebih ke kelat-kelat aja guys, dan kebantu sama garam ini jadi ada asin-asin sedikit lah. Daunnya ini apa ya, wangi gitu guys. Nah mungkin teman-teman yang belum pernah nyobain makan daun jambu bol, nah kalian bisa cobain rasanya seperti apa. Kita makan lagi ya. Ini bagus guys buat yang lagi apa ya, lagi mencret-mencret gitu. Nah bagus nih makan daun jambu bol ini, tapi yang masih muda ya. Ini kita tiup-tiup aja nih. Tapi kalau kayak jambu biji gitu pahit ya guys. Kalau ini masih enggak lah, dia cuman kelar-kelar aja. Garamnya banyak sekali. Be. Nah guys, itu aja videonya guys. Semoga apa ya, yang belum tahu daun jambu bol ini bisa dimakan ya. Dan kali aja kalian kepengen makan buahnya tapi belum musim, nah kalian bisa makan daunnya aja. Dan rasanya pun hampir apa ya, hampir ada rasa jambu bolnya gitu, tapi lebih ke kelat aja sih. Wah, enak sekali.